Halo sahabat bonsai pemula, ketemu lagi dengan Lidna Bonsai Channel. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat bonsai, kesempatan kali ini saya akan update sebuah pohon bonsai anting putri, yang mana konten sebelumnya ini adalah sebuah anting putri yang berkaki dua. Ini sudah yang kedua kalinya saya update hasil dari potongan atau mengatasi pemotongan anting putri yang berkaki dua. Jadi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, mohon dukungannya, dan tak lupa nyalakan tombol loncengnya agar selalu dapat mendapatkan info-info terbaru dari Lidna Bonsai Channel. Oke sahabat bonsai, ini akan saya cek juga tentang akarnya, pengakarannya. Dilihat dari sisi begini, sekarang sudah membentuk bonggol yang besar. Kemudian tunas-tunas baru juga sudah mulai muncul. Ini ya, ini sudah muncul lagi. Nanti sekalian saya rapikan juga cabang-cabang atau tunas-tunas baru yang tidak terpakai, sekaligus melepas kawat atau wiringan. Baik sobat bonsai, kita cek pengakarannya atau hasil potongan yang berkaki dua. Jadi ini sudah ada yang kedua, berarti sudah 2 bulan. Saya dekatkan kameranya, kita lihat. Cek sama-sama akarnya. Ya sobat bonsai, ini sudah ada akar agak besar ini. Ini sudah ada buah akar, sudah besar. Yang ini kemarin ini adalah potongan kaki pertama. Ini sudah menutup kambiumnya. Tinggal kita atau nanti kita timbul lagi, biar keluar akar. Putar ini yang potongan kedua ya, malah justru yang potongan kedua ini sudah keluar banyak akar. Ayo berbunyi akar serabutnya keluar banyak sudah. Sebenarnya sudah membentuk pinjolan. Ini akar besar. Tinggal membuat akar yang dari sini.
ini sudah ada, cuma serabut semua ya, ini sudah serabut. Oke, saya timbun lagi. Baik sobat bonsai, ini sudah saya lepas kawat dan sudah saya rapikan. Atau sudah saya potong, sudah saya buang cabang-cabang atau tunas baru yang menghambat, yang dapat menghambat nutrisi atau makanan ke cabang yang kita inginkan atau kita perbesar. Jadi sudah saya buang. Jadi ini sudah saya buang, ini sudah saya potong-potong supaya cabang yang kita inginkan ini biar cepat besar. Jadi pemotongannya harus dipercepat. Kemudian semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe serta nyalakan tanda loncengnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam bonsai Indonesia. Indonesia bonsai pemula, mari bersatu.